Lionel Messi hanya kurang satu hal dalam karir profesionalnya, yakni trofi Piala Dunia. Kesempatan itu kini terbuka lebar karena Argentina bermain di final Piala Dunia 2022. Penantian Messi untuk mengangkat trofi itu tinggi-tinggi ke udara, tidak hanya dinantikan oleh dirinya tetapi juga jutaan orang di muka bumi. Namun menariknya perjalanan Messi untuk menuju ke fase ini bisa dikatakan lumayan berat, sebab ada beberapa pertandingan berat yang harus dia lewati. Termasuk saat harus berhadapan dengan Belanda dalam pertahanan paling gila di Piala Dunia 2022. Messi ketika itu harus sampai bersitegang dengan staf kepelatihan Belanda, dan dia juga harus mendapatkan kartu kuning. Bahkan pertandingan sempat harus berujung pada keributan di akhir, setelah provokasi dilakukan para pemain Argentina. Hingga pada akhirnya mereka masuk ke semifinal, dan di babak ini juga lawan yang dihadapi tergolong cukup berat, adalah Kroasia, tim kuda hitam yang dijagokan masuk ke final Piala Dunia. Tapi Messi akhirnya bisa lolos dari lubang jarum dengan kemenangan telak 3-0. Namun legenda sepak bola Belanda yakni Seedorf, ternyata turut memberikan tanggapan atas kesuksesan Messi ini. Meskipun Messi menjadi aktor di balik kegagalan Belanda melangkah sampai ke final, namun menurut Seedorf Messi layak untuk mendapatkan prestasi ini. Bahkan menurut Clarence Seedorf, dewa sepak bola tengah menantikan momen itu, di mana Messi memenangkan trofi Piala Dunia pertamanya. Seedorf melihat laga antara Argentina melawan Prancis ini, seperti pertarungan antara Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Terlebih keduanya adalah top skor sementara Piala Dunia 2022 dengan 5 gol. Di usianya yang sekarang, dia Mbappe telah melakukan hal luar biasa, dia seorang finisher. Tapi Messi juga telah menunjukkan caranya menentukan pertandingan dengan permainan yang indah, mau jarak berapapun dari gawang Messi dapat mengambil keputusan yang bisa mengubah permainan, ucap Seedorf. Menarik untuk kita tunggu, siapa yang akan menjadi pemenang pada pertandingan final nanti, Argentina atau Prancis?